Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Majelis Tafsir Al-Quran di berbagai wilayah di Indonesia rutin menyelenggarakan bakti sosial donor darah, termasuk di MTA Cabang Donomulyo, perwakilan Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menggelar donor darah pada hari Ahad. MTA Cabang Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyelenggarakan bakti sosial donor darah pada hari Ahad. Donor darah bertempat di majelis yang berada di Desa Sumbroto, RT 24, RW 5, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Peserta donor darah merupakan warga MTA Perwakilan Kota Malang, Perwakilan Kabupaten Malang, MTA Cabang Donomulyo, serta masyarakat di sekitar Desa Sumbroto. Turut pula mendonorkan darahnya para mahasiswa yang sedang menjalani program kuliah kerja nyata dari Universitas Muhammadiyah Malang. Boleh tahu apa nih motivasinya mengikuti bakti sosial donor darah? Motivasi saya, ya semasih saya bisa masih berguna untuk orang lain, saya akan melakukan. Selain itu kan kalau donor darah juga memperbarui darah yang baru kan, jadi lebih sehat. Ketua MTA Cabang Donomulyo, Riono, mengatakan donor darah ini digelar sebagai pengamalan hasil mengaji bahwa sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain, sekaligus membantu mencukupi persediaan darah di unit donor darah PMI Kabupaten Malang. Untuk pesertanya ini dari seluruh Malang Raya, yaitu termasuk dari perwakilan Kota Malang dan perwakilan Kabupaten Malang yang ada di Turen, dan dari warga kami sendiri dari cabang Donomulyo yang ada di Desa Sumbroto. Secara keseluruhan donor darah diikuti pendaftar sebanyak 58 orang, dan bisa diperoleh sebanyak 44 kantong darah. Sebanyak 14 orang batal diambil darahnya karena berbagai alasan kesehatan, mulai dari tekanan darah yang rendah maupun tinggi, kadar HB yang rendah, sedang mengkonsumsi obat maupun sebab lainnya. Kontributor Kabupaten Malang, Jawa Timur, Siswadi melaporkan.